Cuman dia saya lihat kemarin sore sampai malam dia merasa terkejut. Loh, kok bisa tiba-tiba begini? Terhadap kondisi psikis tadi ya. Jatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam ya. Kondisi istri saya saat sekarang ini memang dia di awal bulan 8 ini dia kan sakit. Jadi dia sakit itu sempat dirawat 4 hari. Waktu itu penyakitnya leukositnya turun, gulanya turun. Jadi fisiknya sangat lemah. Jadi saat ini sudah mulai beraktivitas dan sekarang dia lagi ngecek kondisi kesehatannya. Berarti kau sekarang masih sakit, Roy? Cuman rasanya dia merasa lemas, jadi dia perlu menindaklanjuti ataupun mengecek kesehatannya bagaimana sudah perkembangan pengobatannya. Pak, kalau untuk pengaruh dari putusan MA ini, Ibu dengar ada pengaruh Pak untuk kondisi Ibu, Pak? Cuman dia saya lihat kemarin sore sampai malam dia merasa terkejut. Loh, kok bisa tiba-tiba begini? Tidak tahu kita soal rencana-rencana persidangan di Mahkamah Agung ini, ya sudah. Sudah diputuskan, sudah ketok palu, kita mau berbuat apa? Ya sudah, kita berdoa saja, saya menghibur dirinya. Berarti Bapak menghibur Ibu juga, Pak, biar enggak kaget, enggak shock. Iya, saya menghibur berdoa istri saya, biar jangan shock soal keputusan ini. Soalnya kita pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi Mahkamah Agung sudah mengetok palu. Ya, itu adalah dilindungi undang-undang, saya bilang. Ibu, jadi ceknya di mana? Cek saya. Dia ceknya ke klinik tadi. Klinik di Barat. Ya, dia ngecek kesehatan yang besar. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.